Inovasi kuliner tidak pernah ada habisnya. Seperti yang dikembangkan Febrianti warga Surabaya, membuat roti sobek dengan bentuk karakter seperti tokoh kartun, hewan, ataupun buah-buahan. Untuk membuat roti sama seperti roti umumnya, yakni menggunakan bahan-bahan seperti tepung terigu, gula, telur, susu, mentega, ragi, vanili, dan air. Semua bahan dicampur hingga menjadi adonan, lalu didiamkan agar mengembang. Setelah itu, adonan dibentuk kotak-kotak hingga 16 bagian dan diberi isian keju ataupun coklat, lalu diletakkan dalam loyang. Selanjutnya, bentuk adonan menjadi karakter dan diberi pewarna makanan. Berikutnya, adonan di oven dengan suhu hingga 200 derajat Celcius. Setelah matang, roti masih harus diberi beberapa kreasi menggunakan spidol makanan atau hiasan lainnya. Tingkat kesusahan pembuatan roti karakter ini adalah roti cepat mengembang, sehingga dalam membuat karakternya juga harus dilakukan dengan cepat, serta menghindari agar roti tidak pantat. Menurut Febri, ia baru membuat roti ini beberapa bulan lalu dan animo konsumen sangat tinggi. Terbukti banyak pesanan datang untuk hari-hari spesial dan dari luar kota Surabaya, bahkan jelang hari raya Imlek ini. Apa sih yang paling disuka masyarakat? Berhubung ini tahun anjing ya, jadi ya requestnya kebanyakan ya bentuk-bentukan anjing, terus habis itu bentukan apa? Pasangan Chinese laki sama perempuan itu, terus jeruk mandarin, terus mercon, ya seperti itu. Biasanya dikirimnya kemana aja, Mbak? Kalau Surabaya pasti ya, Surabaya Sidoarjo itu yang ya alhamdulillah rutin ya. Kalau yang luar kota, Jogja, Semarang, Bandung, Jakarta, yang paling jauh pernah Sulawesi sama Sumatera. Harganya mulai 170.000 sampai yang paling mahal 4 tumpuk itu 300.000. Jika Anda tertarik dengan roti ini pemirsa, Anda cukup memesan secara online karena Febrianti menjualnya hanya melalui akun Instagram minimal 3 hari sebelumnya dengan harga mulai dari Rp170.000. Selfie Wang, CTV.